Jika pada umumnya peminat vaksin sangat membludak, namun alokasi vaksinnya terbatas, berbeda dengan kegiatan vaksinasi yang dilakukan oleh Polres Malino pada Rabu 24 Agustus, di mana banyak warga yang tidak hadir pada penyaluran vaksinasi dosis kedua. Kabak Ops Polres Malino AKP Edi Purnoto menjelaskan, sekira 2.065 masyarakat yang telah terdata menerima vaksin dosis pertama di Polres Malino, namun hanya 912 warga yang mengikuti penyaluran vaksin dosis kedua. Menurutnya, banyak warga yang tidak melakukan vaksinasi dosis kedua di Polres Malino lantaran diketahui pada awal pihaknya membuka vaksinasi, banyak masyarakat menjadikannya syarat keberangkatan, sehingga diduga penerima vaksin dosis pertama yang terdata oleh pihaknya kemungkinan berada di luar daerah. Selain itu, banyaknya lembaga maupun instansi yang membuka penyaluran vaksin dosis kedua juga menjadi penyebab lainnya membuat masyarakat yang tadinya melakukan vaksin dosis pertama di Polres Malino namun vaksinasi dosis kedua dilakukan di tempat lain. Edi menjelaskan, angka penerima vaksin dosis pertama ini juga akan terus bertambah lantaran pihaknya baru-baru ini membuka kembali vaksinasi dosis pertama jenis Sinovac. Nantinya pada bulan September, Polres Malino juga akan membuka vaksinasi dosis pertama jenis AstraZeneca. Vaksinasi. Nah, kemudian setelah vaksinasi, kemudian dipersilakan untuk menunggu di ruang yang sudah disediakan. Itu. Dan terkait data vaksinasi yang telah dilakukan Polres Malino, berapa, Dan? Baik. Untuk data yang sudah dilaksanakan vaksinasi dari Polres Malino, di antaranya 2.065 dosis pertama. Hadi Aris Iskandar melaporkan.